Saudara, selamat menyaksikan. Ricky Watomani berikan kepada sang Aris Pegek, melebar kembali dia ke sektor wingback sebelah kiri. Kali ini masih terus ditemani oleh adalah senior kami Bung Osman bin Laden. Saat ini pemirsa oleh Raga Bos Yos. Kemudian kita saksikan kali ini umpan diberikan dari pasukan daripada Bos Daniel Masar. Akan kembali Abraham. Cantik kita lihat Saudara, menit-menit awal terus kembali menggempur, cukup berbahaya, langsung jebret. Wih, Dokter Anto Jendol di sana, pemirsa olahraga yang punya gintung citra sejahtera, masih terus memberikan tatapannya ke lapangan pertandingan, mendukung daripada tim pasukan kesebelasan daripada tim anak-anak Asuja. Kali ini adalah oplosan Daniel Sido muncul dan kawan-kawan Bang Usman, pemirsa olahraga di sana. Patah kembali, inilah si jangkung Fahmi Nurholis, berikan kepada Sen Agusto, angkat kembali bola sudah cukup cantik Fahmi Nurholis, umpan kembali ke depan, cukup berbahaya, kita nantikan sudah. Oh, satu pemain coba dilalui Reksi Cakra, kali ini kita nantikan Saudara. Oh, salah tadi umpan diberikan, patah kembali melalui tim pasukan Setan Merah, datang dari kota belahan Sukadiri sana, pemirsa olahraga, bergerak kembali bola kali ini, ajang-ajang sudah, berikan kembali dia ke depan, tahan kembali maksudnya kepada Raymond, namun patah Reksi Cakra, masih ada Reksi Cakra, Raymond kali ini kuasai bola, cukup berbahaya Raymond, angkat kembali langsung, menembus ke jantung pertahanan, kita nantikan. Oh, terlalu tajam tadi bola diberikan, pemirsa, sebuah aksi larasi yang dilakukan kepada Raymond. Jabo, masih ada Kang Raymond. Oh, gagal kembali, serangan balik terus dilakukan, masih ada di sana. Kita lihat pemirsa, Bos Bodong FM, sahabat kental daripada Bang Palan Kolab dan kawan-kawan, pasukan daripada tim Daniel Sido muncul, pemirsa olahraga Bayak Pipi, yang terus mengabadikan jalannya pertandingan di partai ajang ataupun di Liga Tarkam Banten pada kesempatan hari ini di putaran kedua, memasuki partai semifinal pertama antara tim pasukan kesebelasan daripada Sido muncul ataupun oplosan Bos Daniel. Kali ini pemirsa olahraga, patah tumbuh silih berganti, Abah Anasan Karya di sana dan juga para jajaran panitia penyelenggara pada kesempatan saat ini. Inilah yang kita lihat Saudara. Oh, salah tadi umpan diberikan, masih bermain cukup all out, bermain cukup terbuka tim pasukan daripada Bung Daniel sudah muncul. Kali ini pemirsa olahraga, tarik ulur ke belakang, umpan terupas kembali ke depan, coba diburu, ada satu pemain di sana, kita nantikan Saudara. Satu tekanan balik, cantik-cantik, oh, ditarik dari belakang, sementara dinyatakan sebuah pelanggaran Bos Dedi BJS di sana, RT Wendy yang punya stadion Kukun Rajek. Tampaknya pemirsa olahraga dan kawan-kawan pasukannya sudah lolos dari lubang jarum guna berhadapan dengan tim abangku Abang Roni dari perapatan Oja Kota Sepatan. Tampaknya pemirsa olahraga maestro pasukannya sesaat lagi di semifinal kedua ataupun di semifinal leg yang kedua, kita nantikan Saudara. Ancang-ancang yang sudah Fahmi Nurholis, tiga pemain coba menghadang, langsung jebret, gagal kembali bola, masih dapat kembali dipatahkan, kini dalam Saudara serangan balik, masih terus kembali dilakukan, umpan kembali diarahkan ke daerah pertahanan, tarik peluk ke belakang, oh, kandas kembali, kali ini kita nantikan kembali, Aris TKK atau siapa gerakan kita Saudara, masih, oh, serangan balik dilakukan, kita nantikan, masih terus cepat. Nah, seorang diri kita lihat, angkat kembali, oh, membentur tembok pertahanan adalah Diki Jansen tadi pemirsa. Aris Tagak gelandang kengkel saat kiri, adik kandung daripada Ali Akbari Samjani, umpan kembali bola, angkat ke tiang dekat, 1-2 pemain, oh, jelas sudah terjebak offset. Tampaknya kita lihat pemirsa raga babak kedua, saat kiri kita lihat Andi Odang yang belum terlihat peran daripada sang El Andi Odang, pemain ataupun sang napas kuda, sang predatornya GMK. Kali ini pemirsa olahraga, ancaman kembali terus, inilah Iswandi, umpan kembali ke depan, ditanduk kembali udara melalui Rifki Matopani, berikan dia kepada Reksi Cakra, masih ada Reksi Cakra, ditempel satu pemain, cepat kembali di ruang yang sempit, Reksi Cakra angkat ke tiang dekat, cukup berbahaya, jebret. Oh, gagal tadi kita Saudara, ada satu tekanan balik dilakukan kembali, masih dari anak-anak pasukan Bos Daniel sudah muncul. Kali ini Bos Daniel pasukannya terus kembali menggempur, umpan kembali ke depan Agusto, kita lihat Saudara apa yang terjadi kali ini, masih cepat melakukan tekanan, wow, sebuah body.
kualitas yang cukup bersih bos Eman Cabe yang dilakukan dan juga Kang Aji Alfian Titek di sana dan orang tua kami Abah Anasan Karya RT Minggu dan kawan-kawan pemirsa olahraga dan juga Abah Ganda nampak juga di sebelah kiri kami melaporkan seluruh para penonton yang budiman yang hadir tentunya menatap jaya pertandingan saat ini jual beli serangan ditawarkan masih terus tertinggal tipis karena satu mata 1-0 tim pasukan kesebelasan daripada tim pasukan anak asuh daripada Bos Bowling kali ini GMK Predator atau CPABS selaku tuan rumah yang dibungkus hampir full tim produk daripada Singan Garuk kali ini inilah dia Ripki Matopani pemain yang sempat mengantarkan daripada Persita Tanggerang meraih kasta tertinggi di Liga 1 BRI kali ini kita nantikan El Andi Odang dorong kembali ke depan oh ke belakang maksudnya kepada Aris Tegeng ini dorong kembali oleh Iswandi cukup cantik inilah Iswandi umpan kembali ke depan masih cukup bermahaya kita saudara menyisir ke sektor sebelah kiri angkat kembali bola ke depan cukup baik dapatnya di mana David Kingkong pemirsa olahraga selamat datang juga terbidik pula orang tua kami adalah Bapak Haji Akom yang punya Sandi Jaya nampaknya juga menatap jalannya pertandingan pada kesempatan partai semifinal di leg yang pertama sore hari ini Osman Bin Laden yang melaporkan jalannya pertandingan saudara apa yang terjadi tentunya pemirsa solid bagi tim pasukan CPABS ataupun GMK Predator saat ini Bos Ajut Ripasport di sana terus nampak juga menatap jalannya pertandingan termasuk Bos Deddy BJS kita lihat saudara Rio Sport dan kawan-kawan pasukannya sesaat lagi akan berhadapan dengan tim pasukan ataupun Maestro FC tarik ulur inilah gelandang Aris Tegek lebar kembali ke depan oh jelas pelanggaran tadi dilakukan kita lihat inilah sang imat dan juga yang punya OS Pasir Kemis nampaknya Kang Simbadias pemirsa olahraga dan kawan-kawan terus menyaksikan jalannya pertandingan pemirsa olahraga masih coba berbahaya coba sapon. Nah, bos Padang FM. Kita lihat pemirsa olahraga Abang Nasan Karya, Bang Aceh, Bang dan Imat nampaknya. Kita lihat inilah sang Imat pemirsa olahraga pemain jebolan daripada Persela Serang tentunya coba membongkar dengan tandukannya dan juga dibayar mahal sampai pemirsa olahraga. Satu sama Bos Daniel nampaknya di sana Kang Adut dan kawan-kawan Bos Anto dan juga Mama Iis agen pemain profesional Persela ataupun Pasar Baru Tanggerang. Kita nantikan pemirsa berikan kembali bola ke depan cukup baik dapatnya masih coba kembali kali ini jauhkan kembali Andi Odang angkat kembali ke tengah tiga pemain room cukup baik kita lihat saudara ya masih ada reaksi Cagra maksudnya kepada Dika dan Hels ataupun teman jamu masuk kami kali ini kita masukkan kembali serangan balik Abraham cukup berbahaya lepas ke tembakan jebretu apa yang terjadi kita lihat pemirsa olahraga dan kita lihat pemirsa apakah tadi dan juga dan ya nampaknya yes kita lihat apa terjadi nampaknya apakah udah kletik nawas aduh Udah kletik tadi. Ya, kita lihat pemirsa olahraga. Nampaknya tadi adalah sebuah kesalahan ataupun melalui kamera kami dan kita lihat pemirsa olahraga satu buah tekanan dan juga masih terus nampak Abah Haji Akom pemirsa olahraga yang punya Sandi Jaya sore hari ini juga atau siang hari ini hadir pula menatap jaga pertandingan pemirsa olahraga termasuk pula di sana adalah para panitia penyelenggara saat ini dan kita nantikan pemirsa olahraga Bos Yos, Bos Acim dan kawan-kawan di sana pasukan daripada Bos Bowling kali ini imbang satu sama pemirsa olahraga namun tadi hampir-hampir saja diselang beberapa menit saja semua petaka datang namun beruntung masih gagal Bos Daniel Sido muncul pemirsa olahraga di sana dan juga tentunya Mama IS yang punya agen profesional Pasar Baru Tanggerang kita nantikan pemirsa olahraga dorong kembali bola angkat ke dia dekat Aris Tegeng tadi menanduk sejak bola di Agusto gagal kita saudara Fahmi Nurholis kembali kita saudara masih coba kembali Fahmi angkat kembali ke depan cukup berbahaya oh
didapatnya penjaga gawang kali ini kita pemirsa mampu kembali mengintersep jalannya pertandingan. Sebuah tekanan balik yang cukup baik kita di babak kedua saat ini. Akhirnya tim pasukan daripada coach Raymond mampu menyamakan kedudukan. Sebuah antisipasi Pahmi Nurholis, luar masih kita Pahmi Nurholis ditempel melalui El Artikan pemirsa oleh Rega. Sebuah ancaman balik nampaknya Awal Ludin Pentai dan juga di sana pemirsa Gurukna sahabat kami yang punya Persipa Pabuaran berikan kembali bola dia ke depan diganggu kembali satu pemain Abraham yang dituju gagal kembali ke belakang Iswandi tadi maksudnya Aris Tegek kali ini masih Aris Tegek berikan kepada Reksi Cakra masih Reksi Cakra umpan kembali ke depan cukup berbahaya kita lagi ke saudara jebret 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 waduh, nges ngondok asuh berada. Hai, kita lihat pemirsa olahraga apa terjadi Bos Daniel, Dr. Anto dan juga Kang Adut. Tentunya kita lihat pemirsa olahraga saat kini nampak juga kita lihat Bang Uje Said di sana pasukannya kali ini harus kembali mendapatkan sebuah tekanan yang begitu poradis juga porontal angkat kembali ke tiang dekat masih dapat kembali digagalkan sebuah ancaman balik kita lihat pemirsa olahraga. Yes, di babak kedua saat kini tempo permainan cukup sedikit meningkat bagi tim pasukan CPABS pemirsa olahraga. Bos Bowling nampaknya dan juga kita lihat mampu menyamakan kedudukan. Sementara kita lihat Bang Sibat Dias ataupun sore hari ini juga hadir Abah Haji Akom pemirsa yang punya Sandi Jaya dengan topi berwarna putihnya dapatnya di sana. Kita lihat selamat sore dengan salam sehat selalu dapatnya Abah Haji Akom. Kita nantikan pemirsa olahraga langsung kembali inilah Pahmi Nurholis masih Pahmi Nurholis di depan Tabroni Enyat nampaknya kita lihat saudara mencoba angkat kembali Pahmi Nurholis bahaya sampai tidi Pahmi Nurholis tadi kita lihat pemirsa olahraga nampak di sana Bang Usmano Kang Adut nampaknya juga kita lihat pemirsa olahraga bola memang sudah keluar meninggalkan kembali area pertandingan kedudukan imbang satu sama nampaknya kali ini kita lihat saudara solid juga bagi tim pasukan Bos Daniel Sido muncul pemirsa olahraga oplosan yang memang dibungkus hampir full tim notabene pemain Afrika pada kesempatan sore hari ini dan kita lihat saudara nampaknya apakah mampu untuk kembali membongkar rapatnya pertahanan masing-masing ancaman kembali datang cukup cantik kita saudara gagal kembali Iswandi kali ini berikan kaki kiri Diki Jansen tanduk kembali bola di udara perebutan bola kembali kita nantikan pemirsa Dr. Anto Jendol di sana yang punya Gintung Citra Sejahtera pemirsa atau yang punya klinik Citra Sejahtera Kota Sanghyang berikan kembali bola ke depan ada dibungkus oleh pemain KMK kali ini inilah adalah Aris Tegek pemirsa olahraga berikan kembali bola ke depan diburuk satu pemain dan mencabut kita saudara mencoba aduh sprint angkat kembali bola langsung masih lambat lagi 2 detik bukan merupakan sebuah pelanggaran play-on tadi agak sedikit lambat nampaknya Bang Osran sebuah karena dilakukan daripada Raymond Jabo tadi apa yang terjadi hingga harus dibuat ataupun dipotong oleh satu pemain di lini pertahanan Pahmi Nurholis bahaya alam diodang kali ini kita lihat pemirsa olahraga coba kembali Acil Hebrian masih coba gerakan kembali ke depan Ricky kita saksikan bahaya Bos Daniel sudah muncul. Apa yang terjadi kita lihat. Kesalahan fatal dilakukan di lini pertahanan. Dibiarkan seorang Reksi Cakra. Hantu kotak penalti. Kita lihat yang sering sekali membobol jala. Akhirnya Reksi Cakra mampu membongkar lawan. Ataupun membongkar jala. Bos Daniel sudah muncul. Oplosan 1-2 bagi tim ABS. GMK Predator. Bos Bodong FM yang punya acara 21 Abah Nasan Karya Bang Acim Yas Pudino Bagio Hadi kemudian kita lihat Bos Ios Bos Eman Cabe saat ini Abah Haji Akom Sadijaya pemirsa olahraga Bang Sima Dias tentunya juga dan di sana dan kita lihat pemirsa olahraga Bos Eman Cabe yang masih menyantap ataupun kacang rebus sedang pemirsa olahraga ditempingi oleh Bos Bowling dan kawan-kawan kali ini kita latihkan pemirsa ancaman kembali datang kembali
Maya Abraham. Oh, ditabuk oleh Durara. Mois Wandi gagal kembali. Agusto hampir saja. Kita lihat pemirsa olahraga Yudi Tabak dan kawan-kawan. Bang Roni Beler di sana pemirsa olahraga. Persiapkan tim Anda sesaat lagi Bang Roni yang punya kawasan perapatan Ojas Patan sana. Kita nantikan Maestro. Oh, kosong napanya. Tanpa pengawalan kembali. Datang kembali ke kanan. Kita lihat ada Raymond. Umpan kembali ke depan. Sang pencetak gol kembali. Ari Asfari. Bahaya, bahaya, bahaya. Cegur cedera. Kita lihat pemirsa olahraga, sebuah tekanan yang begitu sangat bergelombang, tekanan yang begitu sangat-sangat sekali menjanjikan bagi tim ABS saat ini. Setengah lapangan dikuasai oleh tim pasukan Bos Bowling saat ini. Kita nantikan kembali Diki Johnson ke belakang kali ini, masih terus kembali menggempur Ibad. Kita lihat pemirsa olahraga, angkat kembali Ibad, mencoba kembali. Kita lihat back pass saja ke belakang Aris, Aris tegek, umpan ke depan kembali. Kandas kembali kali ini, satu buah tekan balik yang dilakukan di babak kedua. Terus nampaknya kita lihat pemirsa, tim pasukan kesebelasan Bos Bowling hampir dan juga diinformasikan kepada tim oplosan Daniel Sidomuncul, pemirsa olahraga Kang Adona dan juga Bang Said dan kawan-kawan di sana. Pasukannya kali ini Dr. Anto tertinggal beda satu mata. Sebuah pergerakan cepat dilakukan, perbutan bola di udara, masih celah Abre, umpan kembali maksudnya Ibad, kali dipuruk kembali satu pemain ada Lediki Chansen ke belakang. Bahaya katilah, gagal kembali. Kita lihat ya, hampir saja kita di babak kedua saat ini. Memang tim pasukan daripada Bos Bowling saat ini sudah menemukan ritme permainannya. Kita lihat saudara, masih Abraham, gagal kembali Iswandi, tinggi sekali, merangsek ke depan. Kita lihat pemirsa olahraga di sana, tentunya masih terus dan satu buah kedudukan tipis, satu mata pun bisa melenggang ke partai grand final. Satu tiket bagi tim pasukan kesebelasan daripada ABS saat ini, masih dibungkus oleh para pemain-pemain Liga Tarkam Banten. Kali ini saudara pendengar, pertandingan ajang ataupun pertemuan di kesempatan kita balai kwek-kwek yang masih disimpan. Kita lihat pemirsa olahraga dan juga Ocot Costa, pemain termahal dengan bayaran minyak 5 liter sekali lagi mahal. Kita lihat, coba kembali menekan, cukup berbahaya, bahaya. Beruntung Dr. Anto, beruntung Kang Adon, beruntung lapanya. Kita Bang Saifuddin Jendol agak sedikit tegang di sana, Bang Saifuddin Jendol. Kita lihat pemirsa olahraga mendampingi pula dan juga Abah Haji Akom yang punya Sandijaya yang terhormat tentunya pada kesempatan sore hari ini. Bahaya kali ini, teruskan bahaya, langsung jebret di. Bos Ajon ripas maaf bapak dari sana juga pemirsa olahraga. Sebuah tekanan balik yang begitu signifikan, begitu mengancam. Kita lihat pemirsa olahraga, sebuah permainan yang ditujukan saat ini, di mana kita lihat apakah mampu menyamakan kedudukan. Dokter Anto Jendol nampak di sana dan juga Bos Daniel Sidomuncul agak seletik tengenah cicing dalam bahasa daripada Kang Adut pemirsa olahraga. Coach Master daripada tim oplosan Bang Roni Beler untuk disiapkan timnya tentunya Bang Roni. Sesaat lagi Maestro dan juga tim pasukan daripada tim kota yang punya stadion Kukun pemirsa olahraga. Kita nantikan Bos Deddy BJLs dan kita nantikan kembali serangan Paritus kami lakukan Al Andi Odang, cantik kembali dan juga ya kita nantikan pemirsa olahraga. Coba kembali, urunkan kembali, inilah Fahmi Nurholis, berikan dia ke depan cantik, El Andi Odang, Fahmi kembali kita saudara, ditempel satu pemain, coba dorong kembali, oh salah di sana ada Aris Tegek, El Andi Odang, umpan kembali ke depan, di tengah kali ini kita lihat, masih ada Raymond Jabu, masih melakukan kembali tekanan, dorong kembali, jadi Habi, kita lihat Aswari, coba Acil, kali ini bergerak kembali bola, melakukan kembali tekanan, umpan kembali, terlalu lama lolos lan, nampaknya, kali ini tidak memberikan kepada rekannya. Coba kembali Ricky Matopani, dorong kembali Agusto ke belakang. Kita lihat pemirsa olahraga, yep, dapatnya. Dan juga, ya, wasit ada pergantian pemain. Ya, Abang Raymond ditarik keluar. Masuk Dugul Darlian. Siapa keluar? Wait, susul itu. Ya, spesialnya coba dibantu. T
Temedes ya, Temedes. Bang Jendal. Ya, saudara pendengar, apa yang terjadi tentunya unggul 2-1 atau 1-2 saat ini tim pasukan daripada GMK Predator ABS Bos Bowling, pemirsa, pasukannya atas rival abadinya tentunya dari belahan kota Sukadiri. Dan kita lihat ya, pergantian pemain, wasit. Ya, pergantian, ya, masuk adalah Dugul Darlian, keluar Raymond Zabo. Nampaknya di menit-menit akhir saat ini, inilah darah segar seorang gelandang energik produk daripada Porit Rimpak. Pemirsa, olahraga masih terus ditemani oleh Abah Haji Akom. Kemudian pula kita lihat Bang Roni yang punya kawasan kota Ojak saat ini. Pemirsa, Sepatan angkat kembali bola. Sudah, bahaya, ada bahaya, cemret, cedur, cedar, cedir, ter. Bang Daniel Sido muncul Kang Adon. Apa yang terjadi kita lihat saudara. Serangan balik terus kembali lakukan. Kembali arahkan ke mulut gawang. Masih ada Ricky Cakra. Inilah dia Dugul Darlian. Umpan kembali ada Asfari. Bahaya. Hampir saja kita lihat pengosoran. Satu potongan balik. Itulah Andi Odang, Fahmi Nurholis. Masih mencoba dianapan daripada Kang Alpian Pitek di sana. Masih coba kembali. Berikan umpan Palarel. Ancaman terus kembali datang. Maksudnya kepada Abraham. Ada Agusto kali ini. Ancam terus. Langsung ke mulut gawang. Ada Abraham di sana. Bahaya kita nantikan. Abraham. Abraham. Tepat di hadapan jadi badal Abah Martin Roy yang punya Magribi Picung di sana, termasuk pula adalah Abah Haji Akom yang punya Sandi Jaya. Pemirsa olahraga Bos Bowling, pasukannya unggul 2-1. Saat ini kita nantikan pemirsa olahraga. Sesaat lagi juga akan kita sama-sama saksikan RT Wendy, Bang Deddy BJS, ataupun pasukan dari kota Kukun Sang Palestin. Pemirsa olahraga akan ditantang oleh tim pasukan Maestro, pemirsa olahraga Rio Sport, dan juga Arif Budiman dan kawan-kawan pasukannya pemirsa, setelah pertandingan ini di semifinal leg yang kedua di Piala Liga Tarkam Banten. Kita nantikan kembali keluar bola, meninggalkan areal pertandingan, lemparan ke dalam coba dilakukan. Inilah dia adalah satu pemain tergeletak, El Andi Odang, pemirsa olahraga, tepat di hadapan daripada Coach Raymond Perez. Oh, kita lihat pemain yang masih kali ini akan diturunkan. Kita lihat pemirsa olahraga, dan kita lihat ya, nampaknya Bang Osran, pemain yang agak sedikit langka kali ini dicari nampaknya. Bale wek-wek, pemirsa olahraga, nampaknya diturunkan oleh Master Tantik daripada CPABS. Dan juga ya, yeah, kita lihat ya, Coach, gimana ganti gak Coach? Ya, wasit pergantian main. Siapa? Ya, Odang keluar, masuk balik, klik-klik. Inilah poin yang memang sempat menghilang bagaikan hilangnya minyak goreng saat ini pemirsa olahraga, adalah balik wek-wek diturunkan pemirsa. Bahaya tadi ada Iswan di kali ini menggagalkan kembali tekanan, coba kembali setengah lapangan Ricky Jansen. Tidak ada kata lain bagi tim pasukan Daniel, sudah muncul untuk melakukan tekanan. Patil-patile, dan juga tentunya pemirsa olahraga, berakhir 2-1. Terima kasih kepada Bos Daniel Sido muncul, kemudian juga tentunya terima kasih pada Dr. Anto, termasuk pada rekan-rekan pemirsa olahraga, Mama Iis, agen pemain profesional yang sudah berpartisipasi di Piala Liga Tarkam Banten tentunya saat ini, dan juga pemirsa olahraga, inilah ajang permainan memang pertandingan digelar tentunya pemirsa olahraga partai grand final nanti. Akhirnya tim CPABS yang sudah lolos ke partai grand final, dan juga di mana pertandingan di season